فتح التعليم وتعلم الإفادة والاستفادة والنبي وجنوا واتكم وات المسلمين ثم الأرواح وليه وصلح البلدة ومن أعمر هذا المسجد وعابد الله في سابقا ولاحقا وأتوشر ما فرص من البركة ما أصدر من ورهم إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك أستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اقرأ أولا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلمه في الدارين آمين رضي الله عنكم. وقال رضي الله عنه وسألتني عن الإخلاص وهو أن تكون أعمالك كلها لله تعالى لا يرتاح قلبك بمحامد الناس ولا تأس بمذمهم واعلم أن الرياء بركة بركة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا مولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه من ولا ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد الحمد لله telah kita lalui bulan suci Ramadan dan semoga insyaallah semua amal kita diterima oleh Allah. Kita masuki bulan Syawal, semoga akan terjadi peningkatan amal soleh dan mudah-mudahan insyaallah kita jadikan minal aidin wal faizin. Aidin jamak mudzakkar daripada aid, isim fa'il dari ada ya'udu, ada ya'udu audan artinya kembali. Kita berdoa mudah-mudahan menjadi orang-orang yang kembali. Kembali apa? Kembali suci daripada dosa sebagaimana bayi yang baru lahir. Amin. Bisa juga diartikan minal aidin, mudah-mudahan kita bisa menjadi orang yang kembali. Kembali apa? Kembali insyaallah masuk Ramadan di tahun yang akan datang, panjang umur insyaallah, sehat wal afiat. Minal aidin bisa juga diartikan mudah-mudahan kita menjadi orang yang kembali. Kembali apa? Kembali setelah kita banyak melakukan dosa, menjauh daripada Allah, kita menjadi orang yang kembali dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal faizin, mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang beruntung. Amin. Beruntung di dunia karena kita selalu taat kepada Allah. Beruntung di akhirat karena kita bebas dari neraka dan masuk surga Allah. فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ. فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ, siapa orang yang dinyatakan selamat dari neraka. وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ, dan dia tadi itu dimasukkan ke surga. فَقَدْ فَازَ, maka benar-benar dia telah menjadi orang yang beruntung. Mudah-mudahan menjadi orang beruntung, artinya selamat dari neraka, masuk ke dalam surga. Amin ya Rabbal Alamin. Karena itu maknai Ramadan itu dengan sebenarnya, maknai Syawal dengan sebenarnya. Ramadan itu artinya pembakaran, bulan pembakaran untuk membakar dosa kita, kesalahan kita. Syawal itu syal artinya rafa'ah, bulan yang mengangkat, bulan yang meningkatkan. Meningkatkan apa? Meningkatkan taat kita kepada Allah, meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena itu berlalunya umur ini jangan sampai enggak kita hitung.
Karena umur itu lebih berharga daripada dunia. Umur ini lebih berharga daripada harta benda. Kalau Anda kehilangan berlian, Anda bisa berusaha dapat berlian lagi. Kalau Anda kehilangan umur, Anda enggak bisa mengembalikan lagi. Seterusnya. Karena itu Anda harus menjaga umur ini lebih daripada Anda menjaga harta Anda. Kalau harta dihitung, pengeluarannya kemana? Hasilnya berapa? Kita teliti menghitung itu. Kalau umur juga begitu, ini digunakan untuk apa? Pahalanya berapa? Juga begitu. Ini namanya muhasabah. Ini yang namanya muhasabah. Itulah orang yang cerdas. Al-kayisu mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas itu orang yang bisa menghitung dirinya ini apa yang udah dilakukan. Benar apa enggak? Kemudian amalnya adalah yang sekiranya manfaat setelah dia mati. Saya mau tanya, kira-kira kalau duitnya inti miliatan ada di rekening bank, kalau kamu mati manfaat? Enggak. Tapi kalau kamu sedekahkan, manfaat setelah mati. Kira-kira kamu senang-senang di atas dunia, kalau mati itu manfaat? Enggak, banyak ibadah manfaat. Orang yang cerdas amalnya adalah yang sekiranya manfaat setelah mati. Amila lima ba'dal maut, bukan berhenti dengan kematiannya. Bangun rumah yang bagus, mati, inti di mana? Tinggal di rumah itu? Enggak, ditanam dalam kuburan yang sempit. Orang lain yang menikmati. Bodoh atau cerdas orang begini? Bodoh. Kamu punya banyak duit gemuk ada di keringkanmu, kalau kamu mati bisa kamu nikmati di kuburan kamu? Enggak, orang lain yang menikmati. Orang yang cerdas itu kalau menggunakan kehidupannya yang ia miliki di atas dunia untuk manfaat setelah mati, itulah orang yang cerdas. Nah, karena itu jadi kita orang yang cerdas dihisab umur ini digunakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semuanya panjang umur, sehat walafiat, amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian rahmatillah, kembali kepada kitab yang kita pelajari. Wasa'altani anil ikhlas. Kamu tanya kepada aku, kata Imam Ghazali, tentang masalah ikhlas. Apa itu ikhlas? Wahuwa ikhlas yaitu an yakuna a'maluka lillahi ta'ala. Hendaknya menjadi amal kamu adalah dikarenakan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Enggak ada tendensi itu yang lainnya. La yartahu galbuka, tidak menjadi senang hati kamu, bimahamidin nas, dengan pujian-pujian manusia. Wala yata'assa, dan tidak menjadi sedih hati kamu, bimadammatihim, dengan celaan daripada manusia. Itu ikhlas. Saudara, ada amalan sah tapi enggak diterima oleh Allah. Ada amalan sah dan diterima oleh Allah. Amalan yang sah tapi enggak diterima oleh Allah di dunia dinyatakan sudah selesai melaksanakan, tapi di akhirat enggak dapatkan pahala. Enggak dihitung dia beramal, seperti orang puasa yang menggibah misalnya. Orang puasa yang bohong. Di dunia dinyatakan
sudah dia melaksanakan puasa, tapi di akhirat enggak dapat pahala puasa. Kata Nabi, kam min sha'imin laisa lahu min salati illa al-ju' wal 'athsh. Banyak orang yang sholat, banyak orang puasa, tapi hasilnya pernah pengalaman nahan lapar sama nahan haus di dunia, enggak dapat pahala. Orang baca Quran, ya dia dinyatakan baca Quran di dunia, tapi kadang-kadang di akhirat enggak, malah Qurannya melaknat dia, bukan pahala. Rubbatan lil Quran wal Quran yal'anuh. Banyak kok orang yang baca Quran tapi Quran melaknat dia. Kenapa? Karena hanya sekedar dijadikan bacaan tapi tidak diikuti ajarannya. Amal-amal juga begitu, sholat yang lainnya. Orang itu sudah dinyatakan, udah sholat subuh, udah sholat maghrib, udah sholat ini, udah sholat itu. Iya. Tapi di akhirat kadang-kadang enggak dapat pahala sholat. Kenapa? Enggak ikhlas. Semua amalan yang tidak ikhlas enggak sampai kepada Allah. Syarat amalan itu sampai kepada Allah harus dilakukan karena Allah, karena mengharap ridha Allah, karena mengharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lillah. Orang kalau udah enggak karena Allah itu salah alamat. Surat dari Pasuruan, nih yang tinggal di Pasuruan, dikirimkan ke Jakarta. Paham ya? Isi surat untuk orang Jakarta, dimasukkan amplop tapi alamatnya orang Banyuwangi. Sampainya kemana? Ke Banyuwangi. Kenapa? Salah alamat. Sholat, sedekah, baca Quran, zikir, dakwah, ngajar, tapi alamatnya bukan karena kepada Allah. Pingin dipuji, pingin diperhatikan, pingin disanjung, enggak sampai kepada Allah, salah alamat. Kirim SMS, dicatat, nomornya keliru, sampai kemana? Kepada nomor yang dituju, bukan sampai kepada nomor yang dipecet, bukan tujuan utamanya. Kenapa? Karena salah kirim. Paham ya? Begitu juga kau ibadah, kau sholat, paskan hati untuk Allah, baru akan sampai kepada Allah. Karena itu ciri-ciri orang yang ikhlas, dia enggak merasa senang dipuji sama orang, dan dia tidak merasa sedih dicela, dikritik, disalahkan sama sama orang. Itu ciri orang yang ikhlas. Cari pujian manusia percuma, apalagi kalau dipuji sama manusia padahal enggak ada sifat itu pada dia. Dia itu orang baik, padahal enggak baik. Waduh, dia itu ahli giamulail, padahal enggak. Wali dia, padahal enggak wali. Wah, itu bahaya. Yuhibbuna ayyuhmadu bima lam yaf'alu. Senang dipuji padahal enggak ada itu sifat pada dirinya. Wah, itu bahaya, saudara. Apalagi memang dia tadi itu memposisikan dirinya seperti itu. Waduh, pakai serban supaya disebut orang-orang yang wali, orang-orang yang hebat seperti di foto-foto. Iya. Ini kostum bisa menjadi alat untuk menipu, saudara. Walaupun ini adalah pakaian baik. Kenapa? Kalau tidak dibaringi dengan hati yang baik, jadinya tipuan. Sebagian orang-orang tasawuf mengartikan syahadatuz zur termasuk bagian dosa besar, yaitu membuat saksi palsu. Kalau saksi palsu secara umum
menuduh orang dengan yang tidak ada pada orang itu melakukan atau ucapan. Dia menyaksikan, iya dia ngomong begini, itu saksi palsu. Atau orang tadi itu melakukan itu, dia menyaksikan, saya enggak menyaksikan, saya enggak melihat, saya tidak pernah begini, itu saksi palsu. Tapi bagi orang tasawuf juga, saksi palsu itu bukan hanya itu. An yalbasa ar-rajulu libasa salihin wa galbuhu galbus syayatin. Pakaiannya pakaian orang soleh, hati setan, saudara. Pakaiannya pakaian ulama, hati bandit, saudara. Itu termasuk membuat saksi palsu, kata mereka semuanya. Nah, karena itu jangan pingin dipuji sama manusia. Jadilah orang yang hanya pingin dipuji sama Tuhan. Jangan ditakuti celaan manusia. Jadilah kamu orang yang takut karena akan tercela di sisi Allah Subhanahu wa taala. Begitu seharusnya orang yang ikhlas. Ini manusia ridon nas ghayatun la tudrak. Ridhonya manusia ini itu cita-cita yang enggak mungkin akan digapai. Itu bisa membuat orang ini puas dengan kamu? Enggak. Kau tak kasih misalnya 1 juta setiap hari, yang lainnya tak kasih 2 juta, pasti sakit hati. Pilih kasih Ustaz Taufik, itu enggak adil. Padahal dikasih nih orang. Ya ini kalau cari ridhonya manusia. Waduh, sumbang sana, sumbang sini, sumbang sana, sumbang sini. Kamu cari pujian manusia, entar lagi mereka yang akan demo sama kau. Entah lagi mereka yang akan nuntut kepada kamu. Karena itu jangan cari ridhonya manusia, cari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Manusia enggak setuju. Boleh mereka karena hati enggak benar atau salah paham, biarlah. Yang penting Tuhan kamu adalah ridho kepada kamu. Begitu seharusnya yang dilakukan oleh manusia. Enggak sedih kalau dicela sama manusia. Enggak sedih. Kalau dikritik, diingatkan, itu kamu harus bersyukur. Oh, terima kasih banyak. Begitu. Sayyidina Ali Zainal Abidin radhiyallahu anhu. Ali Zainal Abidin putranya Zainal Husain. Di majelis seperti begini, saudara. Satu orang berdiri ngaci habis, saudara. Kamu sombong, kamu memang enggak perlu pengertian, kamu ini, kamu itu. Muridnya udah enggak mau, tapi enggak terima. Dikasih syarat, enggak ada boleh berdiri. Didengerin. Setelah selesai semuanya, diampiri. Masya Allah, terima kasih kamu telah memberitahu tentang kekuranganku. Terima kasih banyak, kata dia. Apa yang bisa aku bantu kepada kamu sebagai ungkapan terima kasihku? Dikasih serbannya, isi kantongnya dikasihkan sama dia semuanya. Faham ya? Orang ini bengong. Ini yang dipancing untuk marah, kok enggak marah? Malah dia bersikap baik. Apa kata dia? Asyhadu annaka ibn Rasulillah. Saya bersaksi, pantas kamu jadi cucunya Nabi. Tapi jangan dicoba dengan saya. Tak bentuk kau. Masya Allah. Orang ikhlas sudah. Orang ikhlas. Bukan pujian. Tidak merasa dia tadi itu nyesel, sedih kalau dicaci. Tidak merasa bangga diri kalau dia tadi itu dipuji. Kenapa? Dirinya yang paling kenal terhadap dirinya. Orang itu paling kenal terhadap dirinya. Kata Nabi, idza mudihal mu'min rabbal imanu fi qalbih.
Kalau orang mukmin itu dipuji, menjadilah semakin mantap dan berkembang iman dalam hatinya. Orang mukmin ya, enggak semua, cuma umumnya lupa diri. Imam Abu Hanifah pernah jalan, ada orang bisik-bisik, kedengaran imamnya, ini Imam Abu Hanifah yang setiap malamnya itu 1000 rakaat dia sholat qiyamulailnya. Astagfirullah, kata dia, begitu baik orang husnudzon sama aku, padahal aku masih 500 rakaat. Saya disangka 1000 rakaat, mulai sekarang saya harus sholatnya, sholat sunnahnya 1000 rakaat. Enggak boleh saya menjadi orang yang disangka baik tapi dirinya diriku tidak baik. Astagfirullahaladzim, begitu. Boleh ente kah? Enggak. Enggak pernah qiyamulail bilang ahli qiyamulail. Seneng. Kalau perlu tanya, kalau perlu pengumuman, padahal enggak ada yang tanya. Alhamdulillah, sholat qiyamulail setiap malam. Yang takut sopo. Berapa rokaat kamu pamerkan, yang ratusan rokaat mereka tutupi, yang cuma beberapa rokaat dipamerkan. Siapa yang tanya? Masya Allah, sulit memang orang menjadi ikhlas, saudara. Sulit menjadi orang ikhlas. Nah, karena itu, tapi kita berharap mudah-mudahan Allah menerima apa adanya dari kita. Sudah kita enggak mampu untuk ikhlas beneran itu, saudara. Tapi kita harus berusaha. Ya. Kita harus berusaha. Nah, karena itu untuk orang awam seperti kita ini, jangan cari orang yang muji, bahaya itu. Orang muji itu bahaya, bisa menggagalkan amal kita, yang seharusnya amal kita diterima akhirnya ditolak, bisa kita ujub, bisa kita riya. Kata Nabi SAW, siramkan tanah ke mukanya orang-orang yang suka muji. Artinya kamu itu harus membenci mereka, jangan cocok dengan mereka. Kalau dipuji, didatangi terus, baik ini orang. Kenapa? Muji terus sama dia. Yang ingatkan kau setiap saatnya itu deketin. Satu saat ada seseorang memuji temannya di hadapan Rasulullah. Enggak hadir temannya. Dia begini ya Rasulullah, dia amalnya begini, 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 begini. Kata Nabi, "Laqad qata'ta 'unuqa sahibika bighairi sikin. Law sami'aha ma aflah." Benar-benar kamu sudah menyembelih leher saudara kamu tanpa pisau. Kalau seandainya dia tahu pujian kamu, dia tidak akan menjadi orang beruntung. Saudara, kalau ada gajah yang kuat, kerbau yang kuat disembelih, habis enggak kekuatannya? Habis. Macan yang dia tadi itu garang, kalau dia mati dibunuh, habis enggak kegarangannya? Habis, saudara. Sholat kamu, ibadah kamu, kalau sudah kena penyakit riya, tidak ikhlas, ujub, habis amalnya kamu. Enggak bernilai. Enggak akan wujud. Apa yang membuat itu semuanya? Di antaranya sebabnya kamu percaya dengan pujian orang terhadap diri kamu. Kamu percaya terhadap pujian orang terhadap diri kamu. Itu penggagal amal. Nabi pernah menggambarkan begini, ini bayangkan betul-betul ini dalam pikiran kamu, benak kamu setiap saatnya nih. La'an yamsiya rajulun ila akhihi bisayfin murhafin khairun min an yuthniya fi wajhi. Seandainya orang itu membawa pisau atau pedang yang terhunus berjalan kepada saudaranya untuk membunuh, itu masih lebih baik daripada orang itu muji di wajahnya dia, di mukanya dia.
Lebih baik diancam saudara daripada dipuji saudara. Kalau diancam Anda masih bisa selamat, Anda bisa berdoa, Anda bisa berlindung. Tapi kalau dipuji Anda enggak bisa berlindung kadang-kadang. Apalagi dikasih mic untuk muji dia, pujiin saya. Ini orang hebat, ini orang wali, ini orang itu. Itu sebetulnya disediakan ledok, lempar itu orang. Orang itu kalau memuji seseorang yang bukan pada sifatnya, itu sebetulnya penghinaan, saudara. Penghinaan. Jangan kita percaya, kita harus tahu diri. Saya mau tanya, kalau ada orang muji Anda, Masya Allah Ustaz, kentutnya Ustaz itu wangi seperti minyak misik. Masa senyum gitu? Kita marah, ini penghinaan ini. Mana tahu kok kentutnya anak itu bau betih. Ini orang menghina ini. Nah kita juga begitu, dibilang alamah, dibilang ustaz, dibilang ini, da'i ilallah, dibilang ini. Itu sebenarnya kita harus tahu diri, ya Allah ini orang gak tahu aku atau ngeledek aku ya. Ini orang enggak kenal dengan aku atau dia mencaci aku ya. Enggak ada pilihan. Enggak ada pilihan karena itu. Kalau orang muji kamu enggak tahu, kamu harus berdoa kepada Allah. Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu kalau ada orang muji berdoa, Allah maghfir li ma la ya'lamun. Waj'alni khairan ma yadunnun wa la tu'akhidhni bima yaqulun. Allahumma fili ma la ya'lamun, ya Allah ampuni ya Allah aku daripada mereka belum tahu dengan aku, gimana hatiku ini jelek, gimana ucapanku ini jelek, gimana perbuatanku ini jelek, mereka enggak tahu, ya Allah ampuni apa yang mereka belum tahu aku. Waj'alni khairan mimma yadunnun, jadikan aku lebih baik daripada apa yang ia sangka, ya Allah. Dia menyangka aku orang soleh, itu jadikan lebih baik. Dia menyangka aku orang alim, jadikan aku orang yang lebih baik. Wala tu'akhidni ma yaqulun, ya Allah, jangan engkau aku siksa daripada yang apa mereka ucapkan. Akhirnya seakan-akan aku menipu mereka, menganggap orang yang soleh padahal aku cuma pura-pura. Padahal aku cuma begitu orang yang soleh, saudara. Nah, karena itu jangan dientengkan ini ikhlas. Ya? Ikhlas ini syarat amalan manusia itu diterima di sisi Allah. An-nasu halka illal alimun. Manusia itu semuanya ini akan celaka. Ya Allah, semuanya diadab. Semuanya masuk neraka kecuali yang punya ilmu. Wal alimuna halka, orang yang punya ilmu ini celaka. Illal amilun, kecuali kalau mengamalkan ilmunya. Ilmu untuk diamalkan, saudara. Wudu untuk sholat. Wudu enggak sholat. Punya ilmu untuk diamalkan. Punya ilmu tapi enggak ngamalkan. Ini sama dengan orang sahur tapi enggak puasa, saudara. Hah? Belajar ilmu tapi enggak ngamalkan. Sia-sia, manusia celaka kecuali yang punya ilmu. Orang berilmu celaka kecuali yang mengamalkan ilmu. Orang yang mengamalkan ilmu celaka kecuali kalau ikhlas dalam mengamalkannya. Wal mukhlisuna ala khatarin adzim, yang ikhlas pun masih bahaya. Saya enggak pengin dipuji. Saya mau salat, khusyuk dia salatnya saudara, khusyuk dia salatnya. Masyaallah, khusyuk dia salatnya. Habis salat keperangkap sama setan. Masyaallah, hebat salat kamu ini sekarang ini, betul-betul khusyuk salat kamu itu. Hebat, ujub, bangga dengan ibadahnya, dengan sholatnya, hangus pahalanya. Al-ujbu ya'kulul hasanat
Kama ta'kulun narul hatab. Penyakit bangga diri itu membakar pahala seperti api membakar kayu. Buat dia tadi itu almari. Dibuat almari, bagus kayu jati, pakai ukir lagi. Wih, bagus. Setelah jadi dibakar. Jadi apa? Enggak berharga. Sholat-sholat, wih, ngamalkan ilmunya, sunnahnya, ikhlas. Setelah itu bangga diri, terbakar. Terbakar. Wal mukhlisuna ala khatarin adhim. Karena itu ayo ya, kita baca kitab-kitab seperti begini ini untuk supaya jadi obat. Jangan ada yang merasa hebat, jangan pingin dipuji sama manusia, takutilah murkahnya Allah, jangan pernah menyesal dicela manusia. Jadikan itu obat, walaupun pahit, insya Allah akan membuat kamu sehat. Nah, terima itu celaan daripada orang, kritikan daripada orang, untuk supaya kamu bisa koreksi diri. Mudah-mudahan insya Allah hati kita dibersihkan oleh Allah. Amin. Allahumma amin. Amin. Allahumma amin. Mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat, zahir maupun batin. Untuk yang meninggal dunia, mudah-mudahan Allah ampuni segala dosanya, Allah terima semua amal kebaikannya. Untuk yang sakit, mudah-mudahan Allah berikan kesehatan, panjang umur, sehat walafiat, zahir batin. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad, alhamdulillah rabbil alamin. Bismillahil Fatihah. Allahumma shalli wa sallim.